Bom Pici. Sembilan hingga lima atau perlu mengejar apa yang aku cinta. Bukan mudah untuk mendorong apa yang aku ingin cuba. Jadi dalam pengalaman ini aku berjumpa dengan minat yang asalnya suka-suka. Yang berani takkan sorong diri seharian dengan bantal lena. Terus fikir cara untuk buat yang terbaik agar graf hidup tinggi matahari terbit. Dalam jalan ini banyak laluan pusingan orbit. Setiap aliran perlu diaudit. Perspektif hanya dalam gambar tak perlu gubah. Hanya latihan diri perlu ku edit. Ini bukan satu pecutan tapi lari yang panjang di gelanggang walau matahari terik. Permainan seharian mahu tawan apa yang aku dah cintakan. Ini hobiku seharian. Dulu kata arah situ tapi aku ikut sini. Yang lain kata pilih itu tapi sekarang aku kat sini. Tak tahu mana betul keliru aku kekal statik. Balik tak simetri, liku arah macam geometri. Macam geometri, lukisan jalan hidup mestilah selari. Berlari, teruskan berlari. Yo, dunia baru hidupku, macam topi baruku. New era, masa masih bergerak. Tapat tunggu tapi aku, lambat macam kura-kura. Macam ditambat, aku dalam lingkaran kecil pena. Masih tersekat, jaya tak mahu dekat. Mungkin attitude malasku yang kuat. Dalam attitude tertentu, ku berubah kedudukan. Semua halangan ditahan, kini teruskan larian. Makanan, kadang makian, tak kisah di bahan. Jadi aku teruskan dalam permainan. Mengejar apa yang aku mahu, terus menimbang masa. Dengan usaha diiringi doa, moga terus maju. Cara gerak macam minyak pelincir, sentiasa progres tidak tercicir. Malas aku cantas pantas, teruskan perjalanan sebaik mata celik. Hidup mungkin peluru, aku cuma ada satu. Sebelum picu ditarik, kejayaan aku lihat macam nafsu. Nafasku laju, semangat terus naik. Jadi aku terus kumpul ilmu supaya tidak tumpul. Supaya tak mudah orang datang untuk mencabul. Laluan berharga tak percuma.